Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sains tahun 3 dalam tajuk kemahiran manipulatif. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran manipulatif dalam sains? Iaitu kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Apa maksud psikomotor? Psikomotor adalah fizikal kita untuk bergerak, kemahiran kita untuk memegang, berjalan, menyentuh, itu semua adalah psikomotor untuk menyiasat atau penyiasatan dalam sains ataupun kita kenali sebagai eksperimen. Dalam sains kita banyak buat eksperimen. Baik, kemahiran yang pertama ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dan spesimen. Baik, ada tiga benda yang perlu kita tahu iaitu peralatan dan bahan sains. Apa maksud peralatan dan bahan sains? Biasanya makmal, dalam makmal ataupun bilik sains kita ada bikar, tabung uji dan macam-macam bahan yang kita gunakan untuk membuat eksperimen. Dan apa pula spesimen? Spesimen adalah bahan yang kita nak kaji. Contohnya nanti kita akan tengok, kita tengok dalam buku teks muka surat 16. Baik, di situ ada menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Baik, awak boleh baca kat situ. Di situ ada seorang murid menggunakan sauk. Kita sebut sauk untuk menangkap belalang. Baik, apa maksud menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen? Di sini, untuk menangkap belalang, kita gunakan sauk. Itulah maksudnya menggunakan alatan yang sesuai. Menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dengan betul. Kita tak boleh menangkap belalang menggunakan plastik ataupun menggunakan pukat yang besar sebab dia akan terlepas, kan? Itu namanya menggunakan peralatan yang betul. Kemudian menggunakan botol. Kita tengok kat botol tu. Dia dekat botol tu ada kain tutup. Kain tutup. Kenapa tak gunakan penutup botol? Bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang tertutup? Tak boleh, kan? Sebab ia tak ada udara. Nanti belalang akan mati. Tidak boleh bernafas. Jadi kita menggunakan kain yang berlubang dan diikat dengan getah. Baik, semasa di padang, awak tengok semasa di padang, tiba-tiba saya dapat tangkap belalang. Itu gambar belalang. Gambar belalang. Biasa tengok, kan? Baik, seterusnya muka surat 16, 17. Muka surat 17. Berapa ekor? Seekor je. Kemudian dimasukkan daun untuk belalang itu makan. Belalang makan daun, kan? Okey, baik. Cikgu suruh lakarkan. Okey, lakarkan tu kita biarkan dulu. Spesimen di sini adalah belalang. Spesimen adalah belalang. Baik, awak boleh cuba sendiri di rumah, minta izin dulu dengan mak atau ayah untuk tangkap pepatung di rumah. Kalau ada masa, boleh tangkap pepatung ataupun tangkap apa-apa binatang kecil yang tak bahaya. Lipas bahaya tak? Lipas pengotor janganlah. Apa lagi? Cicak. Cicak pun geli. Carilah binatang-binatang yang tak bahaya. Contohnya belalang, pepatung. Ataupun awak perhatikan kalau ada apa-apa serangga. Contohnya semut. Awak perhatikan kerengga atau apa-apa binatang yang tak bahaya. Awak boleh buat eksperimen penyiasatan sains. Okey, baik. Seterusnya. Kemahiran yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Baik. Spesimen yang kita belajar kat sini adalah seekor belalang. Baik, untuk pegang belalang, kita mesti menggunakan alatan yang sesuai. Kalau di rumah awak pegang pakai tangan,
Pegang dengan cermat dan betul supaya belalang tu tak mati. Jangan awak cekik leher belalang tu ataupun jangan dicabut kaki belalang. Tak baik. Kita letak dalam tempat yang betul, contohnya dalam botol ataupun dalam tabung yang dilubangkan. Dan jangan kurung lama. Lepas awak dah tengok, dah puas hati, lepaskan dia semula ke habitat asal. Baik, seterusnya, kemahiran yang ketiga, melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Apa itu melakar? Melakar maksudnya melukis. Melukis apa? Melukis spesimen. Apa spesimen kita tadi? Spesimen kita tadi adalah belalang. Jadi, kita kena lukis belalang itu. Dan juga, apakah peralatan sains yang kita guna tadi? Kita kena lukis. Contohnya, yang kita gunakan tadi adalah botol kaca ataupun botol plastik. Itu kita kena lukis dengan betul. Kalau dalam makmal ataupun bilik sains, biasanya kita buat uji kaji atau eksperimen atau penyiasatan, kita menggunakan tabung uji atau bikar. Itu eksperimen dalam makmal sains lah. Baik, seterusnya, yang keempat, setelah kita menggunakan peralatan sains, kita mesti bersihkan dan mengeringkan peralatan sains dengan betul. Dalam makmal sains ada sinki dan apa-apa alatan yang kita gunakan, kita hendaklah bersihkan menggunakan air ataupun kemudian kita keringkan, sama ada kita lap ataupun kita letak di tempat yang sesuai. Kemudian barulah kita simpan di dalam rak yang dikhaskan. Seterusnya ialah, yang kelima ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul. Dalam makmal sains, kamu akan dapat lihat ada rak-rak yang disediakan ataupun almari yang disediakan untuk menyimpan peralatan. Baik, itu lima perkara yang kita mesti ingat dan tentang kemahiran manipulatif. Baik, kemahiran manipulatif ada lima. Ingat macam tadi, lima kemahiran manipulatif dalam sains. Baik, sekian dahulu. Selamat meneroka dunia sains. Dan sebenarnya sains berada di sekeliling kita. Sekian, terima kasih.